Mengerah kudrat berkayuh beca dari pagi hingga ke malam bukanlah satu tugas mudah dan mampu dilakukan semua orang, apatah lagi kaum wanita. Namun Nur Fatin Hazwani Muhammad, 26 tahun, rela melakukan pekerjaan itu sejak Disember tahun lalu, didorong minat mendalamnya demi mencari rezeki halal. Ibu kepada seorang cahaya mata itu berkata dia lazimnya memulakan rutin tugas itu bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah malam dan membawa penumpang khususnya pelancong bersiar-siar kira-kira 2 km hingga 6 km di sekitar pusat bandar. Nur Fatin berkata suaminya Muhammad Amar Syaufiq Rosli, 26 tahun, turut menjadi penarik beca sepenuh masa sejak 2020 dan pada masa yang sama mengambil upah membaiki motosikal secara sambilan selepas kehilangan kerja sebagai pengawal keselamatan akibat COVID-19. Tengok dia bawa beca tu seronok, customer duduk mai. Kata saya nak try lah bawa kan. Kata boleh juga bagi semangat, kata saya bawa. Sehari boleh bawa setakat lah berapa trip lah. Untuk sehari, anggaran paling banyak berapa trip? Tak, itu sekut makan je. Berapa trip? Itulah, kadang 5-6 macam tu lah. Kalau ada orang lah. Penumpang? Tak susah, senang lah. Tak mengawal beca berat lah? Tak. Muatan dia tu berat-berat, agak-agak berapa kilo? Dia ikut orang lah.